Partai Kebangkitan Bangsa PKB secara resmi menunjuk Acep Adang Ruhiat sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat. Ketua Des Pilkada PKB, Saiful Huda, menyerahkan langsung surat rekomendasi kepada Acep Adang Ruhiat sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat di kantor DPW PKB Jabar, Kota Bandung. Penunjukan Acep Adang atas rekomendasi langsung dari DPP PKB dan hasil diskusi dengan berbagai pihak seperti para ulama dan partai politik di Jawa Barat. Acep Adang Ruhiat, saudara, merupakan Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jabar sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI. Tangan basah, Pak, ya. Di mana kami kalau bergabung membangun poros yang kursi partainya di atas PKB, kami akan mengambil kursi sebagai wakil. Nah, perkembangan komunikasi kami dengan beberapa partai itu, yang kebetulan yang kami bangun komunikasinya adalah partai yang kursinya di atas PKB. Kami akan melakukan kegiatan silaturahmi ke semua daerah yang ada di Jawa Barat, mulai Kriana, ada juga sampai ke tempat-tempat lain dalam rangka mendekati para kiai, para ulama, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang lain.